Ustaz jangan teriak-teriak ini nak. Dipindah ke enggak ada Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kita ucapkan kepada Muhammad Najah Budia Afifur Rahman, finalis Hafiz Indonesia 2019 yang alhamdulillah jauh-jauh dari Mataram Bapak Ibu datang ke tempat kita yang kecil ini Zat. Mungkin setelah beberapa hari safari mungkin ini tempat yang paling kecil ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi arti acara kita pada kesempatan kali ini. Ya, selamat datang kepada Mama Naja yang alhamdulillah sudah menyempatkan diri hadir untuk memilih anak bisa nyopo. Jadi salam nyopo aja di TV ada tanya nak kan aja, tapi jangan-jangan tuh settingan. Allah ada di belakang kamera lah seperti itu. Ini acu buana. Silakan. Kalau mau bacakan arti nggak boleh, satu kata boleh, baca halamannya juga boleh, serasa. Oke, siap, terima kasih Ustaz. Kan aja siap ya? Insyaallah siap. Oke, Bapak Ibu, kita awali dari moderator dulu ya Bapak Ibu. Setelah ini baru kita ditanya kepada Bapak Ibu semuanya. Mus'abnya Usmani ya Ustaz? Usmani. Sebagai penguji pertama. Penguji pertama. Ustaz kelihatan tuh. Oh, kayak Gina. Nah, dalam Al-Quran oke. Bapak-Ibu kita mulai Bapak-Ibu. Mudah-mudahan kita jaga suaranya agar bisa maksimal acara kita. Baik, Assalamualaikum Kak Naja. Waalaikumsalam. Oke, Kak Naja siap? Kita Insyaallah. Insyaallah siap. Oke, silakan Kak Naja bacakan ayat paling atas di bagian kanan di halaman 341 ayat paling atas 341. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه bang fa talib wal maqlub. Oke, takbir. Terkejut ya Kak Naja. Maaf ya Kak Naja. Enggak apa-apa. Enggak boleh teriak-teriak ya. Oke, silakan Kak Naja bacakan arti dari ayat yang dibacakan tadi. Wahai manusia, lagi buat suatu perumpamaan bagimu, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu suruh selain Allah,
tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Sama yang lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Masya Allah. Ini salah satu keajaiban Al-Quran, Bapak Ibu, yang kita saksikan langsung di hadapan kita oleh mata kita sendiri. Masya Allah. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, disilakan bagi yang mau mungkin aja. Atau dari anak-anak Ustaz juga boleh. Ada, Bapak Ibu? Nah, kalau nggak ada, biar nanya-nanya. Nanya-nanya apa ada buku yang bisa jawab. Ya, yang bisa jawab, dikasih buku sama. Pemulaan juz 7, ayo coba. Ini buka kurasa. Kan aja ada anak Nafis mau uji, mau kasih hadiah. Iya. Iya. Juz berapa? Juz 13 dulu. Kan aja. Yang dapat buku boleh foto kan aja. Nah, ayo. Silakan kan aja, boleh silakan kan aja. Ayo, sambung ayat. Juz 30 ya Kanaja ya. Ya, insyaallah. Insyaallah. Dengarkan baik-baik ya. Iya, dengarkan baik-baik. Lanjutkan berapa? 10 ayat. 10 ayat. Lanjutkan 10 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ya, siapa? Siapa? Lanjut ke 10 ayat. Wah, oh, ya. Ya. Ayo, selesai. Ada buku dari Kanaja, boleh foto Kanaja. Boleh ulangi lagi sekali lagi Kanaja. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Oke, sampai bisa lanjutkan 10 ayat. Ayo, ayo ha. Dapat dia buku dan foto mereka saja. Ayo. Geroki. Memang salah satu kemuliaan, kehebatan, apa namanya, pada dinaja Bapak Ibu, Andi Ayambo Sadonyo. Hafiz 30 juz saja di depan Hafiz 15 juz di depan aja hilang hafalannya. Kemarin di kota Solo hilang hafalannya tuh. Bahkan dari kondang bacaan sholat sama aja imam dibacanya Afil nggak tahu apa yang mau dibaca. Salah kan aja ya? Salah. Itu apa gambarnya? Finya hilang, ngalah finya kehilangan. Finya tolim. Ya. Alhamdulillah, kayak dong, tadi. Ya, nggak tahu ya. Masya Allah, Pak Ibu. Ini silakan. Ayo, berani. Bisa lagi nih, ada kita nih. Silakan. Enak. Ayo. Ayo, coba aja dulu. Coba aja dulu. Ayo, ayo, mau coba. Ini kan sudah wisuda, katakan. Kalau wisuda aja dibatalkan, kalau nggak jadi dapat. Sudah wisuda, kan? Iya, udah wisuda. Tadi dari si Junjuang panik. Apa sih tanya? Langsung tepik. Ayo, silakan. Ayo, ke depan. Masya Allah. Allahu Akbar. Ustaz baru lambe-lambe di lahan tadi. Iya. Masya Allah, banyak Bapak Ibu. Kalau ayah bunda yang di luar. Siapa namanya? Kinan Sosabis. Sekolah di mana? Di Pondok Pesantren Sumatera Bali Parabek. Masya Allah. Parabek berarti yang SA atau Sanawiya? Sanawiya ya. Silakan kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Cukup. Allahu Akbar. Silakan kakak dapat aja buku dari Kanaja. Silakan kakak foto. Ini sambil, mohon maaf izin sebentar. Sambil ini silakan ayah bunda, bapak ibu, orang gaya abu yang ada di tengah di tabik. Kita sengaja hadirkan aja. Oke, tabik. Para artis tak untung tahu. Ayo bapak ibu, itu saja dari kami. Sedikit dulu pengantar, silakan kepada Ustaz. Boleh dilanjutkan Ustaz, kalau yang lain yang mau bertanya pas bukan memuji ya, tapi ingin membuktikan selama kok naja kok settingan tindak kok di TV kok kayak itu, ayo kok menyatunya. Insya Allah Pak Ibu patah ke posisi ya, maafkan bahasanya, ayo alasan kalian yang bisa apa. Ini kok asli enggak kok, silakan Ibu. Mau bacakan potongan arti saja, halaman saja, buat ayo. Kita saksikan kekuasaan Allah yang hadir bersama Naja. Ayo, baca. Kalau aku dengan arti dengan bacaan terjemah saja dibacakan. Naja, udah terpana dengan Naja semuanya nampaknya ya. Masya Allah. Atau tak aja uji ini? Atau anak-anak tafsir yang diuji? Ayo, kuat-kuat. Latar pukau saya dengan apa dulu lah, tidak tahu mau dibacakan. Tolong ya kan aja, kita ini. Tadi protokolnya sudah. Kak Naja, minta tolong Ustaz. Kak Naja, bacakan ini Kak Naja. Ayat Al-Quran di halaman, ayo bapak ibu yang buka Quran boleh tes dulu sama enggak nih. Al-Quran paling bawah di halaman 429. Nah paling bawah 429, kan aja dia angka-angka ya paling bawahnya 429. 429 ya. Falamma qawaina alaihil mautama dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma qarra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adabil muhin. Keajaiban Al-Quran di hadapan mata kita sendiri yang dititipkan Allah melalui Kak Naja. Masya Allah. Kira-kira masih ada nama Bapak Ibu? Nah, atau yang mau menguji hadis bisa ya Kak Naja? Hadisnya? Hadis Arba'in. Nah, ada yang mau menguji Bapak Ibu? Al-Quran saja sudah susah, keduanya tahu lagi hadis. Atau mau menguji hadis? Ustaz kita ini, Ustaz. Ustaz, kalau lama gini Ustaz, kalau lama kan ayat kita berserah, lama bercerita sedikit dulu. Sambil ini menghilangkan keketutan jamaah, terpana. Oke, sekarang kita mintakan Bapak Ibu, bagaimana trik-trik atau tip-tip dari Mama Naja bagaimana? Hati Allah jaga dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi niat yang seperti itu kita tumbuhkan dan berdoa sama Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah sebagai orang tua Naja ya Allah. Karena tidak mudah ya, tidak mudah kita menerima titipan Allah yang mungkin di mata kita ini tidak seperti anak-anak yang lainnya. Tapi Masya Allah, hikmah dibalik semuanya itu baru terlihat sekarang. Bahwa ketika Allah memberikan kami seorang anak dengan keterbatasan dan seorang anak dengan kondisi yang sama. Akhirnya segala cara saya lakukan. Saya tanya ke teman-teman bagaimana caranya seorang anak yang tidak bisa memperbaiki
Al-Quran. Ternyata Najah punya pendengaran, masih bisa. Jadi kami pilih metode pendengaran. Saya carikan murotan speaker, itu saya pendengarkan. Najah apa ya, Nak? Dengan perjuangan yang luar biasa, siang malam kami berjuang dengan Najah. Dan sambil berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan. Alhamdulillah. Dalam waktu apa hari ini kita berjuang untuk Al-Quran gitu. Pasti insya Allah ya. Jadi jangan berkecil hati, kita punya anak sekarang baru hafal satu juz, dan tinggi terus ya. Besarkan hati anak kita, kasih anak kita hadiah-hadiah ketika dia mengaji dengan baik. Ketika anak kita mau murojaah, kasih hadiah. Karena luar biasa, dia sudah menuruti keinginan kita untuk menghafal Al-Quran. Yang ingin anaknya hafal Al-Quran kita kan? Anak-anak kita mana tahu dia kenapa harus hafal Al-Quran. Jadi mulai sekarang ayah bunda, kalau anak kita dapat hafalan satu surah, ya semangatnya Naja. Orang Naja sambil dengan kesusahan membaca Al-Quran aja sudah bisa menyentuh hati orang. Dan itu adalah karomah yang luar biasa Kak Sampai Ali Jaber. Alhamdulillah melalui buku ini Kakak Naja tidak perlu hadir ke rumah kita. Ya, di sini kita bisa memiliki bukunya, kita baca bukunya, kita bisa apa namanya mendapatkan semangatnya Naja. Karena setelah saya bercerita dan udah aku tulis, udah aku bilang, bunda ini bukunya sudah jadi. Saya baca, ini saya nggak kuat bacanya. Seolah seperti film diputar 13 tahun yang lalu, bagaimana perjuangan kami menggendong kesana kemari, cari impian untuk terapi, itu semuanya ada. Ada di buku itu, dan saya tuh nggak kuat membaca. Setiap kali baca halaman-halaman itu rasanya sangat menyentuh sekali. Ya, semoga nanti semangatnya Naja bisa kita tularkan di anak-anak kita, dan kita sebagai orang tua harus selalu bersyukur apapun kondisi anak yang dititipkan kepada kita. Karena sejatinya kita tugasnya adalah berikhtiar. Allah yang menentukan hasilnya. Terima kasih. Ibu, penyampaian yang luar biasa dari Mama Naja. Perjuangan yang dilewati oleh Mama Naja sampai detik ini Bapak Ibu, itu bukan perjuangan yang mudah, tapi perjuangan yang begitu berat. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena perjuangan itu dibarengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar yang luar biasa. Bapak Allah titipkan Bapak Ibu, Allah jadikan Naja keluarga Allah di muka bumi. Kenapa Rasulullah mengatakan bahasanya Allah itu mempunyai keluarga di muka bumi? Dan sahabat bertanya, mahum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Hum ahlul Quran, mereka adalah ahlul Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rasanya yang disampaikan oleh Mama Naja tadi Bapak Ibu sudah sangat-sangat menyentuh kita. Nah, ini menjadi PR bagi kita Bapak Ibu, bagaimana kita ke depannya mendidik anak-anak kita yang mungkin dalam kacamata manusia lebih dari Naja, dalam kacamata manusianya lebih bisa beraktivitas melebihi Naja. Tapi Alhamdulillah Bapak Ibu, Masya Allah, Allah titipkan itu kepada Naja. Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu kita bisa lebih semangat lagi, lebih serius lagi menitipkan anak-anak kita di tempat-tempat belajar Al-Quran. Tidak hanya di situ, termasuk di rumah Bapak Ibu. Pendidikan yang luar biasa itu adalah dari orang tua kepada anak. Tadi juga di mobil Mama cerita, juga ini ada istri saya Ibu. Saya yang paling ingat itu apa masalahnya, sering sama masalah. Kamu masalah apa ini? Salamu kau anak saya kada punya waktu madam ini anak ambo tersentak dengan apa sama dengan mama. Padahal pada sekian kali yang baik baik. Ambo ustaz punya sekolah. Anak ulang mandangan namu ambo saja bu anak sekolah ambo lima lagi ulang. Mandangan namu ambo susah bui mandang jadi rumah susah bui namu ambo anak tujuh.
Dan nambah dengan hafal Quran, ancaman orang tuanya betul terpol Pak Dalfi langsung hafal Quran. Tapi anak ambo hafal Quran gak ada. Tapi itu jauh dari najah. Tadi mama pesan Umi, mama pesan tadi fokus Ustaz pada anak yang kecil. Ini anak kalian kecil bu. Apa masalahnya? Awak nak tunjukkan uang kartu. Awak ada uang kartu. Pulang para mak-mak suka kaji cik sama pandai ke Thailand tu. Thailand tu mak kamu isyam madu tu. Padahal semua kita tahu. Padahal semua kita tahu. Banyak uang. Sakampi amin. Kita mati. Di anak-anak ngapal Quran rendu kita hidup saya. Maka kehadiran Najah sekali lagi dan yang pesan tak ada lagi alasan kita untuk tidak lagi dekat dengan Al-Quran. Ambo orang sibuk Ustaz, nak kalah sibuk bermama Najah. Dia dosen, dosen bu. Tapi dia selalu sediakan waktu. Harus ada waktu. Tuji, harus ada waktu. Kalau Ustaz tak bisa, istri Ustaz wajib ada waktu. Ingko wa asalku masalah bu. Teraga anak apa Quran, masuklah ke rumah tapi cenang tua. Satu balik atanya pandai sel Ustaznya lain. Beko kalau ada masalah, beko tak ada ji, tak ada tapi anak ambil di rumah tak pernah didana. Kenapa bu? Kau tak tahu kan awak sama ambo nak itu dulu. Maka kehadiran Najah wa ingin kita berubah. Maka kata mama benar, tak perlu lama-lama waktu. Melihat Najah saja cukup. Melihat Najah saja cukup runtuh kesombongan kita, runtuh keangkuhan kita. Pintih yang kalian cari, haranto yang kalian cari, anak dua tiga, sarjana S1, S2, Al-Quran yang lain tak ada di dadu. Najah membalikan lembaran Al-Quran, membaca lembaran Al-Quran. Najah nak mampu, Pak Ibu. Awak sepuluh Al-Quran bisa awak bawa, tapi satu juz Al-Quran susah masuk ke dalam malu. Tapi kita jarang evaluasi diri. Kadang-kadang selamanya harta yang kita cari tidak berkah. Iya pak sawah, tapi kadang-kadang ayah sawah orang diambil sawah orang ini. Ya berkah. Lain batukan masuk yang lambat di puasa sembilan. Jangan berkah. Maka ini nanti ada juga kita hadirkan aja memudahkan menginspirasi kita semua. Ustaz, bakal itu susah nama banyak orang yang menang aja Ustaz. Biar kok kalau mau menangin aja Ustaz sok-sokan nangis, bukan sok-sokan. Terharu aja, terharu. Lihat aja saja orang sudah terharu Ustaz. Najah ini spontan bu, kalau ada yang salah langsung di komentari. Luar biasa, tanpa anak-anaknya. Coba ibu ya, coba siapa yang nyangka dia sekarang hafiz Quran. Kalau hafiz Quran kan biasanya Assalamualaikum. Ya, tapi dia anak-anak dengan anak-anaknya. Saya ada main mobil bu, dia tidur-tiduran. Anugerah Allah. Mungkin karena keikhlasan sang mama, penyandaran yang utuh kepada dia, tempat berharap hanya pada Allah. Itu tadi ceritakan mama. Jangan berharap kepada manusia, kalian akan kecewa. Bersandar kepada Allah, takkan pernah kecewa. Itu adalah bukan mama, menginspirasi kita para orang tua. Baik, melalui moderator, silakan kalau ada bapak ibu, para orang tua yang bertanya, mungkin ada yang dijelaskan mama, walaupun ada di buku, tapi bapak ibu juga mau bertanya. Mungkin di sini lihat aja saya sudah kasar dari mana gitu ya. Apalagi cari ibunya yang menceritakan bagaimana menceritakan Najah seperti ini. Kami bunda yang sudah punya Najah seperti itu, alangkah bahagianya. Sedangkan kami baru 4 juz anak hafalan Quran, itu bangkanya sangat-sangat sekali. Tapi bunda sudah mempunyai Najah yang Al-Quran berjalan. Di sini mungkin kita semua punya masalah di sini bunda.
mungkin Naja tak bisa baca. Apakah Naja juga mengenal HP? Itu saya belum tahu kan, itu yang saya tanyakan. Kan di sini kan umumnya kita punya anak sekarang lagi jantung-jantungnya atau lagi itunya main HP. Karena disuruh nak meraja anak, hafalannya tolong. Ya sebentar, tunggu. Nah, jawabannya seperti itu. Mungkin kurangnya kami di sini mungkin berharapnya kurang kepada Allah. Itu yang saya rasakan. Mungkin Bunda tadi mengajarkan Allah dulu. Mungkin itu yang kurang pada kita semua di sini mungkin seperti itu. Mungkin Bunda sudah begitu yakinnya gitu. Hanya mengajar kepada Allah, bukan berharap pada manusia. Dengan diri dengan kita mendidik anak, mungkin dengan doa, dengan niat kita kepada Allah, doa kita kepada Allah, mungkin itu yang saya ambil dari Bunda tadi. Jadi bagaimana ini Bunda? Penyakitannya anak kita yang kita buat gadget ini, mungkin bisa Bunda share. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Insya Allah. Jadi memang dengan kondisi sekarang kita tidak bisa terlepas ya untuk membatasi apa tidak memberikan handphone kepada anak-anak, karena memang zaman kita dengan zaman sekarang beda. Kalau zaman kita dulu kan tidak ada handphone, masih kecil kita tidak ada handphone, kita masih bisa main tanah, masih bisa main apa yang ada di sekeliling kita. Nah kalau untuk Naja memang sejak dari kecil ayah bunda, jadi Naja itu dulu sebelum menghafal Al-Quran, ayah bunda tahu apa kegemarannya. Naja itu senang sekali nonton Ultraman, Power Ranger. Kaset CD-nya itu sampai gak bisa saya angkat dulu sebelum menghafal Al-Quran. Tapi apa? Tapi selalu ngurutan saya setel di rumah. Waktu Naja belum minta amalan Al-Quran. Jadi kalau pulang bapaknya kerja sore, karena kan kita bagi tugas bunda, bagian saya, bagian ngurusin anak-anak di rumah, bagian main-mainnya nanti bapaknya sepulang kerja. Karena saya walaupun bekerja seperti tadi Ustaz sudah sebutkan, saya kan dosen. Saya pulang ke rumah tuh jam 2 harus ada di rumah. Ketika saya pulang tuh saya baru urusin semua kebutuhannya kakak Naja. Nanti kalau ayahnya pulang baru main-main. Jadi kalau ayahnya pulang kantor, Naja selalu senyum, "Pak, beli kaset." Jadi setiap hari bunda, kalau saya tabung itu kaset untuk beli CD, harganya memang tidak mahal, harganya 10.000. Kaset CD bajakan itu yang dijual di pinggir jalan itu setiap hari harus beli kaset setar lagi. Naja senang lepas, tapi murata tetap kita setelkan. Itu belum mulai hafal Al-Quran. Kemudian setelah mulai menghafal Al-Quran, kita setel tapi pelan-pelan. Naja, nanti kalau Naja sudah hafal, baru nonton lagi ya, Ma, katanya. Tapi setelah perjalanan waktu, Naja tahu itu nonton itu tidak. Terus selalu bilang, Kakak Naja kalau nonton Ultraman itu gak bisa bantu kita nanti di akhirat. Masa nanti kalau ada malaikat nanti tanya kita, datang Ultramannya, gak bisa gitu kan. Iya Mas, katanya gitu, gak bisa kakak. Terus yang bantu kita apa Mama? Al-Quran nanti yang bisa jadi Ultraman, Al-Quran bisa jadi Mama nanti bantuin kakak di akhirat. Nah jadi saya selalu hipnotis anak ini. Makanya dia penurut kalau masalah Al-Quran. Ada orang meninggal dia takut, "Mama, ada orang meninggal." "Iya kakak, ada orang meninggal. Kita pergi yuk ke kuburan, lihat orang." "Pergi dia." Nah terus saya kasih tunjuk, "Kakak, apa itu orang yang meninggal masuk ke dalam kubur sendiri." "Ya takut Mama," katanya, "takut gitu." "Terus gimana Ma?" gitu. "Ya Mama gak bisa bantuin kakak nanti," gitu kan. "Gak ada Mama, gak ada apa-apa, gak ada orang-orang sedih." "Terus gimana sama kita?" "Sama Al-Quran, cari temannya," gitu. "Nanti Al-Quran bisa jadi siapapun yang aja mau. Di kuburan yang sempit itu Al-Quran datang." "Naja, kamu mau dibuatin rumah yang besar enggak?" "Ada Al-Quran mau, Al-Quran bikinin rumah. Jadi enggak sempit kalau kakak Naja jadikan Al-Quran itu teman."
lagi itu perjalanan yang sebelum menghafal Al-Quran, jadi saya sering selipkan gitu, apapun yang dia kerjakan selalu Al-Quran dulu. Kakak kita itu kalau hidup itu bangun tidur kita harus mengaji dulu biar berkah apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita mau tidur biar kita bangun lagi dalam setiap pertahan, kita tutup dengan Al-Quran. Ini sebenarnya mengapa sering saya apa namanya hipnotis gitu. Tujuannya hanya satu, untuk meningkatkan kecintaannya. Saya belum tahu kalau ada satu menghafal Al-Quran. Nah setelah ngajak 8 tahun itu baru bilang ngajak mama mau menghafal Al-Quran. Dan handphone itu saya tetap berikan bunda, saya tetap berikan. Tapi saya batasi, kakak sekarang kan sudah hafal Al-Quran. Kalau orang hafal Al-Quran gak boleh banyak maksiat, gak boleh banyak main-main, nanti hafalannya hilang. Jadi 1 jam aja 1 hari, boleh nonton apa saja yang ngajar mau 1 jam. Setelah menambah hafalan dan setelah murojaah. Dan di HP-nya itu bunda saya install semua murattal Al-Quran, saya install hadis-hadis arba'in, saya install. Dan alhamdulillah setelah ngajar hafal 30 juz, saya juga pakai handphone itu bunda untuk membantu ngajar hafalan terjemahan. Nah, jadi handphone itu sebenarnya positif. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimaana wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimaana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya terjemahnya apa tuh Kak Naja? Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu apabila dibacakan ayat Al-Qur'an bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat Al-Qur'an bertambahlah imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Itu di halaman berapa Kak Naja? Halaman 177. Kalau 3 halaman sesudahnya 177 tambah 3 halaman 177, 178. Halaman 179 apa yang akan ada? Falam taqtuluhum innallaha buat selalu nanti. Kenapa saya tanya tadi? Karena dia seperti ngantuk. Naja kata mama, kalau nggak banyak baca Quran, jadi malas, ngantuk. Ditanya Quran, kita juga bisa semangat. Dikit-dikit dapat, ameh mudah ini. Ah, iya, mudah. Itu apa juga? Ya Allah, Bapak Ibu dan Bunda yang muliakan. Subhanallah. Sekali lagi memang melihat Naja saja sudah meruntuhkan segala keangkuhan kita. Semoga kita Naja.